Oke okay guys, ini paket kita sudah datang ya. Jadi kali ini paket kita ini kita pesan dari Philips Homes Appliances. Jadi ini paketnya langsung dilayani Tokopedia ya. Jadi kemasannya juga sudah ada logo Tokopedia. Seperti ini ya. Jadi kita mau lihat dulu untuk packingannya ya. Jadi kita mau kasih rating tentang packingannya. Nah, di sini dia dari lakban yang dipakainya dia sudah ada tulisan fragile ya. Jadi siapapun kalau sudah membaca fragile harus benar-benar menjaga ya keutuhan dari barangnya, karena ini barang pecah belah seperti itu ya. Jadi handle with care. Kita mau lihat bagaimana untuk packingan di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Philips Homes Appliances. Nah, jadi kotaknya cukup besar ya. Nah, untuk kemasannya di dalam dia beri safety dengan bubble wrap. Untuk layanan pengirimannya, dia kita kasih bintang 5. Karena pengirimannya benar-benar cepat ya. Fast respon, langsung dikirim. Same day sampainya. Nah, untuk responnya juga cepat dan packingannya seperti ini ya, jadi sangat baik. Dikasih double safety. Kurirnya juga baik ya. Jadi kurirnya juga kita kasih bintang 5, walaupun dia tidak tahu siapa ya, namun kita sudah kasih bintang 5 di aplikasi. Nah, di sini Philips juga memberi segel ya di kemasannya. Produk kita kali ini adalah handheld steamer 3000 series dari Philips, compact and foldable solution. Jadi ini adalah untuk setrika uap ya, untuk membuat apa baju yang kusut-kusut menjadi licin ya dengan uap panas. Jadi dia kasih ada bonus ini, storage bag kantungannya. Oke, kita lihat aja ya. Oke, sebelum kita lihat, di sini ada petunjuknya katanya. Jadi alat ini tidak perlu nunggu waktu lama setelah kita colokkan listrik, hanya butuh 30 detik dia sudah siap untuk digunakan. Jadi bisa ditekuk juga ya, jadi sangat tidak makan ruang ya, tidak kaku. Jadi untuk penyimpanan juga lebih tempatnya lebih sedikit ya. Nah, di sini ada
penyimpanan airnya, tabung air 100 ml yang bisa dibuka tutup ya. Daya listriknya di sini adalah 1000 watt. Jadi 1 kWh ya. Pemanasannya di sini mencapai 20 gram per menit. Uap yang berkelanjutan ya. Kelebihannya di sini juga dia tulis 99,9% membunuh bakteri yang ada pada pakaian. Jadi dia selain untuk menyetrika secara uap ya, lebih mudah digunakan karena bisa digunakan saat di hanger, tidak perlu diletakkan di meja. Dia bisa digantung sambil kita setrika, sangat fleksibel. Namun juga bisa untuk membunuh bakteri 99,9%. Untuk klaimnya, nggak perlu papan setrika. Nah, dan aman untuk segala macam jenis kain-kainan ya, apapun itu, baju, celana, selimut, dan sebagainya. Oke, kita unboxing. Yang kita dapat di sini, pertama kartu garansi dari Philips dan buku petunjuk pemakaian. Ini tidak tahu karena bahasa Jerman. Lalu di sini ada International Warranty. Jadi ada garansi internasional, ada garansi Indonesia nih ya, ada dua. Ini apa lagi? Banyak sekali bukunya ya dari Philips. Berasa mau pemilu ya, teman-teman. Seperti buku petunjuk ya, karena ada peringatan-peringatan di sini, danger, warning, important, introduction. Seperti itu. Oke, ini kita sisihkan dulu. Jadi untuk buku-bukuan ada banyak ya dari Philips dia kasih. Ini bonus kantongannya tadi. Dia bilang storage bag-nya. Jadi mempermudah kita membawanya ya. Kalau kita tidak mau pakai kotaknya lagi, dia sudah punya kantongan. Yup. Enggak susah. Keluarkan. Nah, ini dia alatnya. Alatnya cukup besar ya. Seperti tembak laser ya. Laser gun ini. Di bawah tombol powernya on off. Namun dia tidak langsung bekerja ya, seperti itu mungkin ya. Jadi harus kita kasih perintah dulu dengan tombol ini, baru dia mengeluarkan uapnya ya. Lalu ada kantung wadahnya ya, wadah untuk airnya, botol air yang bisa kita isi. Nah, ini dia
produk handheld steamer kita dari Philips ya. Jadi dari tokonya kita kasih dia bintang 5 ya, dari Philipsnya ini dan Tokopedianya. Untuk respon tokonya ya sangat baik, lalu dikemas juga dengan baik ya, dengan safety yang baik, double safety, ada cover utamanya, dibungkus bubble wrap, lalu dibungkus lagi dengan kardus dari Tokopedianya, jadi packingannya baik ya. Lalu kurirnya juga mengantar dengan baik dan cepat, kita kasih bintang 5. Jadi untuk bonus bintang 5 plusnya, kenapa? Karena ini kita dikasih promo ya sama Philipsnya, yang tadinya harganya di kisaran 700 sampai 800-an, ini kita membayarnya hanya 500 sampai 600 ya, sekitar segitu ya, 580 kalau saya tidak salah. Nah, jadi itu aja dulu untuk rating toko kita. Nanti untuk video berikutnya kita akan testing dan kita akan lihat kemampuan dari alat ini, baru kita kasih dia rating untuk produknya ya. Oke, itu aja dulu buat teman-teman ya informasinya. Terima kasih.